Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. Obit aja kemarin keren, paling ganteng, paling the global human. Oke, jadi Obit bakal lanjutin game angsa lagi teman-teman ya. Nah, terakhir kita sudah tiba di rumah Bu Hana dan Pak Dodo nih teman-teman. Wadaw, wadaw, ini dia halaman rumahnya, kalian bisa lihat sangat cukup besar ya kan. Wadaw, langsung aja dan kita ada di sini nih. Wih, si angsa yang nakal ada di sini. Dan kita punya misi ada banyak banget teman-teman. Get into pop pop, break the plop plop, ini ada plop plop, ini toy the bot bot ya. Banyak kali lah pokoknya teman-teman ya. Dan kita nggak tahu disuruh ngapain ya awal-awal nih. Tunggu ya, sabar ya. Set. Nih nih, kamu akan terpesona melihat sayap indahku, Bu Hana. Enggak mau deh. Kayak mana teman-teman? Kayak kita suruh masuk dulu dah ke rumah ini dah. Ada Pak Dodo yang lagi nongkrong kawan-kawan. Pak Dodo, boleh numpang masuk nggak? Oh iya, silakan. Loh kok nggak boleh? Tadi bilang silakan, sekarang nggak boleh. Terus gimana ya? Tunggu, kita ke sini dulu kali ya. Kayak ada jalan gitu kali, bisa terbang ya? Tolong, nggak bisa ya? Ini mobil bisa dapetin kali? Nggak bisa ya? Disuruh ngapain dong? Masuk kagak boleh nih Pak Dodo, pelit banget ya. Kenapa sih Pak Dodo? Orang cuma lewat nih. IGRI. Ya nggak boleh teman-teman. Ya gimana dong kalau pintu nggak boleh masuk? Aduh ma, oh pintu ini teman-teman, pintu nih. Ini pintu nih. Oh naik ke atas sini pasti. Oh nggak bisa dong. Woi, kenapa kalian lihat-lihat saya? Saya tahu saya cantik indah nih. Woi, ikut disuruh kita, woi galak betul. Ngapain kok kalau gitu ya? Si Bu Indah ngapain tuh? Wih nongkrong dia teman-teman. Wih santai hidup dia. Iya. Ini apa nih? Ada kotak nih. Bisa masuk sini kali teman-teman? Gak bisa bos. Ini juga gimana nih? Apa sih? Lihat-lihat. Ini apa sih? Ya. Bu Ana. Gimana ya? Maksudnya teman-teman ya? Ini nih. Kita masuk. Oh, mengerti kawan-kawan. Kita kan nggak bisa masuk karena ada Pak Dodo, teman-teman. Kita di masuk kotak, jadi kita diangkat Bu Hana buat masuk ke dalam ya kan. Wadaw. Penyamaran yang sangat-sangat menarik ya dari seekor angsa yang pintar. Tuh, teman-teman tuh. Itu dia misinya. Mantep ya kan? Bu Hana, kok kita song-song di sini? Wah, kaget ya. Wih, apa itu, woi? Woi, jangan dibanting Bu Hana, sakit ini. Baru selesai minum tadi. Nanti kesedak pula aku ya kan. Aida Bu Ana ini. Dibawanya kemana kita kawan-kawan? Hati-hati digoreng kita pula, bahaya kan. Dibawa kemana nih? Oh my god. Bu Ana sana kamu. Saya mau keluar. Nanti ketahuan kita teman-teman nih, bahaya nih ya. Oke. Sudah kawan-kawan. Tidak. Ini gimana keluar nih? Oh gini. Ini apa nih? Kayaknya ada tanda itu ya teman-teman ya. Tanda pelarangan angsa dah ini nih. Tapi nanti dulu dah. Kita keliling dulu kawan-kawan. Ini bingung masih Obit disuruh ngapain aja ya. Kita akan lihat-lihat dulu nih lokasinya kayak gimana ini ya. Ini apa sih? Ada piring kawan-kawan. Kotak-kotak yang tadi Bu Hana taruh di sini semuanya nih. Oke, selanjutnya. Ini apa nih? Oh bukan. Bukan sesuatu yang menarik. Ini juga pintu nggak bisa dibuka kah? Gak bisa ya. Ini apaan lagi nih? Apa nih teman-teman ya? Ini nih kita punya misi yang taruh barang ini, pisau, apa lagi nih? Piring, tisu ya, paper di meja. Tapi tunggu, mejanya yang mana ini kah teman-teman ya? Apakah ini? Kita coba dulu ya. Kita ambil piring dulu. Piring dulu. Kalau benar nanti kita akan taruh satu per satu. Bener kah? Wah benar teman-teman. Berarti kita tinggal cari barang-barang yang lainnya kawan-kawan. Ya. Wah, Obit baru ngeh woi, nggak bisa woi. Nggak bisa ke sana woi. Jangan-jangan lewat sini kali ya, lewat sini. Semoga bisa woi. Oh bisa teman-teman ya. Oh my god, untung saja kawan. Oh tidak, Obit tidak bisa kemana-mana kawan. Kalau gitu kita akan naik ke atas ya. Pakai. Oh ini nih garpu nih. Ada garpu nih. Sabar ya Bu Hana. Bu Hana apa ini woi? Bu Hana atau Bu siapa nih? Bu Indah, Bu Satria, Bu apapun itu dia nge. Obit masuk
lalap, tidak bisa kamu. Nah, kau kan tidak bisa. Kucuri kau semua barang kau nanti kau. Sabar kau ya. Set. Ih, susah kali ini garpu, banyak tingkah betul. Ah, tercoret. Ah, udah teman-teman. Sekarang pisau. Oke, pisau dengan lilin juga teman-teman. Ada lilin, weh. Di mana lagi? Kayaknya kita cari di rumah Bu Indah nih semuanya ya. Di toko Bu Indah tuh. Yuh, itu tuh teman-teman, ada alat-alatnya tuh kayaknya. Kayaknya itu ya. Sabar. Kita santuy-santuy dulu. Kita adalah angsa seksi perampok. Aida, ini apa nih? Lilin enggak nih? Kok lilin bengnya apa? Botol ini teman-teman ya, botol ini, weh. Enggak apa-apa, kita curi semua kawan ya. Kita kan angsa sang pencuri. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Suka-suka saya lah. Kita masuk sini dulu. Iya, dia hilang kok. Botolnya hilang katanya. Sabar. Tuh ada bu, si bu, isi siapa tuh? Bu siapa tuh? Kita taruh di sini dulu. Enggak bisa nih. Dari atas saja. Santai. Kita kan selalu santuy ya kan. Ini kayak botol tapi ya. Apakah ada botol? Tidak ada kawan. Tidak. Oh, pepper. Oh, pepper lada, teman-teman. Astaga, bicara tadi pepper kertas. Kayak mana obit ini ya? Sekarang kita tinggal pisau dengan lilin, teman-teman ya. Pisau dan lilin. Where are you from pula? Where are you? Santai. Wahoo! Saya di bawah meja dan kamu tidak bisa menangkapku. Oke, sabar. Kita pergi dulu ke sini. Sepertinya enggak. Ada kapal-kapalan tuh, teman-teman. Tapi gimana cara ambilnya ya? Kayaknya hidupin airnya nanti. Oh, itu pisaunya tuh. Bu Indah jangan ngamuk dong. Ih, baperan. Ih, enggak boleh kayak gitu, Bu Indah. Baperan. Ih. Di. Gimana caranya? Mengalihkan. Wih, dia ngelap dulu teman-teman. Ya, bersihkan itu. Yang rajin. Bukan kerjaan kau ngejar-ngejar angsa pula, ya kan? Kayak gitu kau. Oke, dia ke sana. Kita ambil pisau dulu teman-teman. Tadi Obit melihat pisau di sini. Ya, haha. Nice banget angsa. Kita akan putar dulu ke sini. Sabar. Ada Bu Siti. Mama, nyangkut. Ya ampun, nyangkut Obit, oi. Ngong. Ya, ketahuan dong. Bu Indah. Bu Indah, enggak boleh kayak gitu, Bu Indah. Enggak boleh main barang tajam, Bu Indah. Enggak boleh. Nih, angsanya suka racing, woi. Kita masuk sini dulu, sip. Nice. Sip. Kita taruh dulu ke sini, teman-teman ya. Ayo dong, bisa dong. Hop. Nah, nice. Berarti tinggal lilin saja. Candle itu lilin benar, teman-teman ya. Harusnya benar ya. Kita akan cari lilinnya, kawan-kawan. Obi tidak tahu lilin ada di mana ini. Apakah di rumah Bu Indah juga ya? Kita coba lihat dulu kali ya. Masuk sini dulu. Oke. Situ ada garpu. Sabar kawan-kawan. Jangan sampai kita ketahuan. Nanti kita dipotong pula. Ini restoran, teman-teman ya. Hati-hati, Obit. Oh, ini lilinnya, kawan. Wehey. Oh, ambil, wey. Oke, nice banget. Oke, satu-satu aja berhasil, teman-teman ya. Ini angsanya, ayo dong masuk. Nah, kayak gitu. Nice banget, kawan. Ini adalah barang terakhir ya. Oke, nice, selesai tuh. Set in table, selesai teman-teman. Mantap. Oke, selanjutnya kita akan ini yang selesaikan nomor ini ya, 3 teman-teman ya. Ini nih, disuruh ambil mainan kapal-kapal tadi tuh. Kayaknya Obit mengerti gitu gimana caranya. Kita tinggal isi airnya penuh. Habis itu nanti kapalnya bakal naik. Dan kita tinggal ambil saja itu ya. Ayo, sabar. Ada Bu Indah datang. Oke, kamu kesana dulu Bu Indah. Saya kesini akan menghidupkan air dulu kawan-kawan. Nah, di sini teman-teman. Nah, kan bener kan? Nanti kapalnya bisa naik tuh teman-teman ya. Nanti kapalnya bisa naik. Pintar sekali. Ya, nggak ada angsa pintar kayak gini kan. Sangat luar biasa kawan. Oke. Eh, sabar. Ketahuan Bu Indah weh. Dadadam. Duri duri dam. Oke, udah bocor tuh teman-teman. Udah bocor tuh airnya. Oke, dimatiin Bu Indah pula. Sabar. Airnya nyusut lagi loh. Sabar Ibu Indah. Sabar Bu Indah, jangan marah-marah kau. Aduh, cepet tua nanti kau. Udah tua ya, lo lupa. Marah terus. Ya ampun Bu Indah ini loh. Kayak mana ini caranya teman-teman ya? Ternyata airnya bisa itu ya. Bisa nyusut lagi loh, tapi bisa lihat tuh.
Belum aja Ubed ambil. Gimana sih Ubed belum ambil tadi? Ayo dong. Ayo dong kapal. Alamak ketahuan bunda lagi. Duri duri dam dam. Duri duri dam dam. Duri duri dam dam. Duri duri dam. Ikan ikan dam dam. Ikan ikan dam dam. Ya mah jangan usir aku. Aku diusir pula dengan Bu Indah ini loh. Aduh. Aduh, airnya diambilnya lagi tuh, teman-teman. Oke, yang penting kapalnya udah jatuh dulu, teman-teman ya. Kapalnya udah jatuh dulu. Oke, kita masuk sini dulu. Bu Indah tak bisa menangkapku karena aku di bawah meja. Yeh, kata Bu Indah, ngeselin banget sih tuh angsa. Semoga aja tuh itunya apa tuh? Kapalnya enggak diambil Bu Indah ya. Ya, diambil dong. Jangan dong. Jangan ditaruh di atas lagi. Hah? Di mana ditaruhnya teman-teman? Enggak kelihatan, Bos. Alamak. Ya, ditaruhnya lagi di atas, kawan. Aida. Gimana dong caranya biar Obi tentram aman sejahtera ya? Kita hidupin lagi, kawan. Kita hidupin lagi, kawan. Habis itu kita akan song. Siap, sembunyi. Song. Sabar. Kenapa Bu ini juga datang? Ya ampun ibu-ibu, jangan bagosip pula di sini. Song. Bu Indah jangan ambil airnya dulu. Jangan. Aduh ini gimana caranya teman-teman ya? Agak sedikit membingungkan Obit. Kita ambil. Hop. Ah, no. Bu Indah, ikan asin, ikan. Ah, kan? Kita lepasin dulu di sini teman-teman. Nice. Get in the toy-nya sudah selesai ya. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4 lagi teman-teman. 4 lagi dan apa ini weh? Break that boat apa lagi? Ini papan apa teman-teman? Terus ada curi pine glass and drop in the canal. Aduh tidak mengerti Ubit yang itu weh. Gimana ya? Ini kali teman-teman ya. Yang ini nih. Apa nih ya? Nah. Oh gak bocor kau kan? Bocor. Bocor. Aduh mak. Bocor. Aduh. Bindanya gak mau weh. Oh tidak, jangan nanti ketemu Pak Dodo aku di sana. Ah kan ketahuan kan? Kan ketahuan Pak Dodo kan? Itu ada yang lagi pacaran kawan. Sabar masuk kita. Duri duri dam dam. Tidak ketahuan. Ay susah banget temen-temennya. Jangan kita harus gimana ya? Itu tuh dia udah keluar kayak gitu ya? Apakah ambil pakai gelas gini? Ya pecah dong. No. Tidak bukan salah Obit. Salah Bu Indah. Salah Bu Indah. Salah Pak Dodo. Disuruh saya. Tidak. Jangan marah-marah. Aduh. Gimana ini teman-teman? Bingung kali Obit ini. Kita kesini aja dan gangguin orang pacaran ya. Ini apa nih? Ini bukannya alat musik teman-teman ya? Ini alat musik ya kan? Benar kan? Ya. Maaf. Ya kan? Marah-marah terus. Ini apa nih? Ini lagi ngomel-ngomel mereka berdua nih. Ngomel-ngomel mereka berdua kenapa ya? Berdebat ibu-ibu kah? Soang. Swing. Gimana caranya temen-temen ya? Tunggu. Ini ada sesuatu. Oke. Sini kah? Kenapa dia tuh? Hey. Halo. Hey. Lihat keindahan sayapku kawan. Sangat indah bukan? Lihat nih. Ah indah betul sayap kawan. Oh tepuk tangan dia teman-teman. Harus kayak gitu ternyata. Oh ya tepuk tangan lagi. Wih kenapa dia membungkukkan badannya ya? Ngapain sih? Dia nunduk-nunduk gitu ngapain? Tuh ngapain teman-teman ya? Oh disuruh nunduk kayak gini. Sekarang disuruh kibas teman-teman. Oke. Tepuk tangan. Wih dapat bunga kita. Oh itu dikasih bunga kayak gitu. Astaga. Terima kasih. Yuk terima kasih. Siapa nih? Pak Tejo pula Ubi bilang. Cewek ibu gimana pula Ubi ini? Siapa ya? Asyik siapapun ibu-ibu lah pokoknya. Nah langsung aja kita lihat dulu teman-teman. Make the old man fall in the himbun. Gimana caranya? Break the dartboard. Gimana caranya? Dartboard apa teman-teman? Yang ini ya? Papan lempar ya? Oke sih iya ya. Ini orang tuanya nih kayaknya teman-teman nih. Kayaknya dia dah orang tuanya. Lihat rambutnya warna putih pak. Tapi gimana caranya ya? Dia melempar lingkaran. Terus melempar tusuk jarum. Habis itu baru
main musik. Oke. Okay. Oh. Oh, ngerti kayaknya Ubik bikin dia jatuh gimana caranya? Ngerti dah. Sebelum dia duduk kita tarik kursinya kawan-kawan. Wah, agak jahat sih ya kalau begitu ya. Enggak, kok pada ngumpul surat di sini semuanya. Nah, sabar. Ya, ketahuan dong. Ih, hebat banget teman-teman ya. Hebat banget. Bapak itu hebat banget, asli proper bapak itu. Sabar. Kita sembunyi dulu. Nah. Apa? Ya, dia tahu loh teman-teman. Hebat loh bapak ini loh. Hebat loh, gimana ya kalau gitu ya? Dia tahu semuanya. Nih, break the dartboard teman-teman ya. Break the dartboard, dartboard. Harusnya benar loh papan lempar ini, tapi gimana caranya ya? Gimana caranya, bos? Kakek main ini dong, kakek. Aduh, kakeknya mana main alat musik itu, kawan-kawan? Ini kali kita lepas dulu ya. Ayo dong kakek main itu, kakek. Main ini nih, lempar-lempar ini, kakek. Kakek melempar ini, kakek. Aduh, kakeknya mau main lempar-lempar lingkaran. Ayo dong. Kenapa sih kakeknya? Ayo kakek, kamu bisa kakek. Seret. Yah, kagak masuk kakek. Macam mana pula? Ini lagi kakek, lagi. Lempar terus kakek, lempar terus. Ini jangan alat musik, jangan dimainin terus kakek. Jangan ya. Gak baik. Ya, marah-marah terus kakek ini. Ih. Ini ya, gua ambil alat musiknya biar dia enggak main alat musik terus, teman-teman. Kita taruh di sini dia. Sip. Apa, Ibu? Ya, melempar jarum dong, kakek, lempar jarum. Nah, alat musiknya enggak ada, cie. Ye, enggak ada alat musiknya, cie. Kemana ya katanya? Kemana ya alat musik? Nih, melemparnya aja, kakek. Kakeknya ngeselin banget dah. Melempar ini kakek, jangan lempar itu terus. Yuk lempar yuk. Nah masuk. Ya kagak masuk kek mana pula. Ya udah melempar jarum saja kakek. Main ini yuk. Yuk kakek yuk main ini yuk. Lah malah duduk. Lah macam mana? Aku pulang. Wih kakeknya sedih teman-teman, alat musiknya hilang. Ya kakek, kamu melempar ini dulu. Nah iya lempar itu dulu. Nanti kubalikan alat musik kamu, kubalikan. Ya kubalikin, kembalikan. Ya Ubit kembalikan, baik Ubit ini. Yuk main yuk. Nah jangan-jangan ini Ubit curiga kayak level berapa tuh kita teriak teman-teman ya. Waktu sebelum dilempar. Oke benar kawan-kawan. Dan sini ada kertas tempelan pula ini. Apa ini wey, kertas nih. Apa ini kakek? Oke, ya tepatin janji Ubit kok, tepatin janji kok. Balikin ya alat musik ya. Nah, alat musiknya balikin teman-teman. Gak boleh kayak gitu kawan-kawan. Nah, kakek. Udah Ubit kembaliin ya. Nanti bilang hilang jangan salahin Ubit loh. Oke. Sekarang kita lihat dulu teman-teman. Ini ada bikin orang tua jatuh. Gimana caranya bikin siapa yang jatuh itu loh? Terus ini curi ini ya, curi apa nih? Gelas teman-teman, gelas. Terus drop di kanel. Aduh mak, di mana pula itu kanel? Di luar kah? Aduh, bisa-bisanya dah. Kita lihat dulu teman-teman, kita naik ke atas dulu. Gelas kaca kawan-kawan. Gelas kaca. Tadi Ubit ada dekat kok gelas kaca, kok hilangnya sekarang ya? Astaga, yang dekat hilang, bos. Iya, marah-marah terus. Yang ini teman-teman gelas kaca nih. Kalau kamu lihat ku mengambil gelas di sana. Cige, oi. Dengan gelora asmara. Cige, oi. Aku akan mencuri gelas kamu, Bu Hana. Langsung ku curi, ku bawa pulang. Dan sekarang kita harus keluar nih teman-teman kayaknya. Tapi ada Pak Dodo ya. Cemana nih ya? Pak Dodo. Kan ngamuk apa Dodo? Ya. Sabar. Ngelek. Oke. Jangan diambil Pak. Kan pecahkan Pak Dodo kan. Tali sepatunya teman-teman. Ngerti Ubit. Oke, udah lepas tuh satu tuh. Satu lepas. Satunya? Aku lepasin kau. Ayo gimana? Ayo. Gimana caranya dong sekarang? Ya dia malah naik. Betulin tali sepatu dong.
Oke, lari. Ayo, ayo, kejar saya. Kejar saya supaya kamu jatuh. Ih, bener dong. Obit gak tahu. Obit gak tahu. Eh, bu, jangan sini, bu. Aduh, gelas kacanya udah pecah nih gegar Pak Dodo, kawan-kawan. Gimana dong? Gelas kacanya. Oh, di atas itu ada satu lagi tuh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nih, kembaliin nih. Ya udahlah, jangan marah-marah pula emosi. Aduh, diusir kita. Ya, diusir dong. Ya, diusir dong. Ini kulepasin lagi tadi sepatah kau betul-betul kok ya. Oh, dia pergi tuh, teman-teman. Ini kenapa sih, Bu Hana nih rese banget ya. Sabar. Mumpung Pak Dodo lagi enggak ada dijaga pintu, teman-teman ya. Enggak jadi pesapam dia. Kita akan mencuri gelasnya, Bu Siti. Bu Siti. Bu Ibu, Bu Indah. Nah. Dadadadam. Akan pecah lagi. Ya ampun, Bu. Bu Indah nih suka merusak nih, enggak boleh kayak gitu, Bu Indah. Mana kita masukin dulu lah. Aduh. Agak-agak menyebalkan nih, teman-teman ya. Gelas kacanya jadi enggak ada lagi loh. Ada lagi enggak, Bu Indah? Gelas kaca. Oh, selamat, teman-teman. Selamat. Ada lagi ya. Dia ngambil apa lagi tuh? Aduh, meribetkan ini. Kita cuma pengen gelas kaca kok ribet banget ya. Terus kita disuruh drop, dibuang ke sungai gitu kayaknya, teman-teman ya. Sabar. Agak menyebalkan. Kalau kau melihat Pak Dodo, Bu Hana, Pak Dodo selingkuh nih dengan Bu Hinda nih. Di sini dia selingkuh dia. Dia selingkuh. Ya ampun tuh Pak Dodo itu. Di mana tempat dia kok jadi kesini pula dia? Sana. Nanti ku aduin kamu ke istri ya. Nah, kita akan curi gelasnya dulu, teman-teman. Hop. Oke. Ini nggak boleh pakai di drop pula, teman-teman, gelasnya nih. Langsung jatuh dia. Sabar. Ada Bu Ina datang. Oh my god, dia melihat gelasnya kah? Ula. Oh mama. Oke, dia pergi sana. Dia ngelap, sip. Santai aja kita, teman-teman ya. Pelan-pelan tapi pasti ya. Pelan-pelan tapi sati. Santuy-santuy, slow-slow. Slow-slow. Sekarang Pak ini semoga aja nggak di depan nih. Lebih takutnya dia di depan nih. Ya di depan dong, kayak mana pula. Gimana teman-teman ya? Pak Dodonya selingkuh dengan Bu Indah. Soang. Oke, siap. Are ready? Go! Run dere. Oh, di sini ada jalan nih. Nah, jangan-jangan sungainya di sini nih. Kita lihat dulu, teman-teman. Ini nggak bisa lewat dong. Ya, nggak bisa lewat dong. Macam mana pula? Disuruh buang ke sungai tapi sungainya ditutup. Ya, pecah kan, teman-teman kan? Adem, Mak. Bisa buka nggak? Ya. Oh, mama sih. Capek-capek kita ngambil gelas ya. Ternyata dikunci, teman-teman. Sekarang baru kita buka, gelasnya pakai pecah pula. Oke, ran. Den. Dararam dam. Oke, dia suruh buang ke sini ya, teman-teman ya. Harusnya benar ya. Benar ya kan? Sekarang tinggal bikin Pak Dodo jatuh lagi nih. Eh, udah nih. Drop a bucket on the body man the head. Jatuhkan ember di atas pria. Alamak, ini kayak gimana lagi, teman-teman? Kayak gimana lagi jatuhkan ember di atas kepala Pak Dodo kayaknya disuruh ya? Atau kepala siapa nih? Aida, tunggu, sabar. Kita ini dulu ya. Diturin tali sepatunya susah banget, weh. Tahu kelepas kau. Oke, lari. Jatuh dia. Kasihan banget, sakit itu. Jatuhkan ember, tunggu teman-teman. Jatuhkan ember, kalau nggak salah di sana embernya ya. Kenapa itu? Ada larangan angsa tuh, teman-teman. Sepertinya. Ya kan? Dia akan pasang larangan angsa, kawan-kawan. Halo. Lewat, numpang lewat. Ih, ngapa sih? Marah-marah orang di sini baperan semua. Ini dia pasang larangan angsa di mana tuh ya? Oh, ketawa
obrolan kita dengan Pak Dodo. Pak Dodo is coming. Saya masuk ke dalam goa. Ya lo. Ini goanya tembus kemana nih? Goanya tembus ke sini teman-teman nih. Mantep. Mantep. Oh, tulang larangan angsa. Astaga. Ini jatuhin embernya gimana ya caranya ya? Serius lah, Obit pusing lah. Tadi di luar Obit lihat ada tomat Pak Dodo di luar teman-teman ya. Kalau benar, berarti kita harus mencuri tomatnya terlebih dahulu kawan-kawan. Halo Pak Dodo. Oh mama say. Nah, di sini ya tomatnya teman-teman ya. Kalau benar nih ya, kalau tebakan Obit benar nih ya. Kita ambil dulu, seret. Nah, dia kehilangan tomat tuh harusnya. Loh, kok tomatku nggak ada ini? Padahal aku mau makan siang tomat ya kan? Aduh. Loh, kok dia nggak ambil tomat? Oh, berarti harus curi semua nih. Biar nggak ada satu pun Pak Bapak Dodo tomat nih, ha? Kau aku ambil tomat. Semuanya aku ambil, ha? Habis itu? Taruh ke sana, kah? Harus taruh ke tempat sana, kah, ya? Aduh, mah. Pusing juga, Bit, ya? Pak Dodo. Aku mencuri tomat loh Pak Dodo. Kabur. Oke, itu kembalikan tomatnya Pak Dodo ke tempatnya. Ya, ambil tuh kembalikan ke tempatnya Pak Dodo. Tempatnya di mana? Di ujung sana. Pinter Pak Dodo nih. Anak man. Kok dia taruh sana, weh? Weh, bukan di situ tempatnya Pak Dodo. Lah. Lah bingung dia. Kok nggak ada? Perasaan di sini banyak tomat tadi katanya. Nah benar di sana di ujung. Ya. Kok ditaruh di situ teman-teman? Haduh. Diisi penuh kali ya? Diisi penuh kali kotak ini teman-teman ya? Agak cukup ribet sih. Ya udahlah. Obit akan coba isi penuh teman-teman ya. Oke, kalau gitu mainan Pak Dodo ya. Oke, teman-teman, di sini tomat terakhirnya ya. Nah, kita akan coba tes nih. Kali ini tomat terakhirnya harus Pak Dodo yang menyimpannya ya kan, supaya dia bisa melihat, "Wih, kotaknya udah penuh ini," katanya kan. Nah, kayak gitu maksud Obit ya. Nih Pak Dodo. Nih ambil. Jangan kejar saya, Pak Dodo. Itu tomatnya. Pak Dodo, tomatnya simpan di tempatnya. Nanti kan dia lihat tuh. Wah, keranjangnya udah penuh katanya. Ayo simpan di gudang katanya kan. Yuk coba tes. Tes ayo tepat Dodo dong. Ya, kok dia masih biasa aja responnya sih? Ya. Itu penuh loh. Lah. Gak ngerti Obit teman-teman ya. Gimana dong? Asli bingung kali Obit ini. Woi, Pak Dodonya enggak mau masuk teman-teman. Dia mah nyimpen tomat di belakang dia, woi. Irakus Pak Dodo nih, makan nggak cukup-cukup ya kan. Aduh, macam mana ini ya? Ini kita ambil lagi ya. Pak Dodo kejar saya. Pak Dodo kejar saya, woi. Kabur. Masuk ke sini. Pak Dodo lihat pintu, Pak Dodo. Woi, Pak Dodo lihat pintu, woi. Woi, Pak Dodo, oh bisa tuh. Nah. Oh, benar teman-teman ya. Oke, dia taruh situ. Ya, tapi nggak sempat nih. Nggak keburu nih. Ayo dong, keburu dong. Pak Dodo, simpan satunya. Pak Dodo. Itu tomat satunya, Pak Dodo. Oke. Hop, plop. Iya. Keduduk teman-teman tomatnya. Oke, berhasil. Akhirnya ternyata kayak gitu ya kan. Haha. Penyet teman-teman, astaga Pak Dodo ini nakal sih. Pakai didudukin tomatnya ya kan. Ampun dah. Nah, sekarang kita ikutin dulu teman-teman Pak Dodo ini kemana tadi ya? Dia kemana tuh ya? Awas. Eh kok ngamuk? Jangan ngamuk. Itu bersihin dulu itu. Celana penuh dengan tomat. Nah, ada misi lagi enggak? Enggak ada teman-teman ya? Lah, enggak ada misi lagi tuh. Tadi dia simpan tomat itunya di mana? Oh, di tempat pembuangan kawan. Mengerti Obit. Jadi ada jalan nih. Nah, kayak gitu dia kawan. Kok kita ke mana nih ya? Oh, kayaknya ke map selanjutnya kali ya. Coba ya. Ini gimana cara bukanya nih? Gimana ini boy? Oh, salah jalan. Sorry. Udah lama kita nggak berenang ya.
Sudah lama tidak mandi. Nah, apa ini, weh? Style a beautiful millimeter golden bell. Oke, disuruh nyuri golden bell, teman-teman. Mana golden bellnya? Ini keren banget ya, tempat apa ya? Miniatur semua, teman-teman. Ih, keren. Keren, keren, keren. Wih, kalian bisa lihat tuh rumahnya kecil-kecilan. Oh, ini kayak semua mapnya, teman-teman ya. Semua mapnya nih, kalian bisa lihat. Masih ingat gak dengan Pak Tani ini, teman-teman? Ini Pak Tani yang ini, masih ingat gak kalian? Terus nih, oh yang ini gak lihat ya, Ubi cakap ini. Oh, ini yang map ada anak kecilnya nih. Map ada anak kecilnya. Ih, keren, teman-teman ya. Terus, 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 ini rumahnya siapa lagi nih? Oh, ini rumahnya si itu kali ya. Oh iya, ini rumahnya Bu Siti dengan Pak Mamat nih. Iya, yeah, keren. Nah, selanjutnya kita tadi disuruh nyuri apa? Bell ya? Golden bell ya? Di mana Pak golden bellnya? Ini angsa aja lebih gede daripada perumahan ini. Macam mana ini? Oh, itu dia golden bell, teman-teman. Kami saya tuh atas tuh besar tuh. Oh, istana nih. Wah, wede, wede. Kita sudah sampai di istana, tapi gimana caranya? Oh, dihancurin kah? Ih, kasihan banget loh. Miniatur orang ini susah buatnya. Kan jadi enak hancurinnya. Maksudnya tapi jadi nggak enak gitu loh. Nggak apa-apa dah, hancurin ya. Saya harus nih, disuruh nih. Hancur, teman-teman. Eh, kok nggak hancur? nggak hancur, woy. Kayak mana aku hancurinnya? Oh, ini nih. Oh, ditarik kah? Oh, robo. Oh, no. Dengan kekuatan penuh. Berat sekali. Woi, tarik woi. Tarik woi. Tarik. Sepertinya akan roboh kawan-kawan. Oh my god. Hampir saja ketimpa. Oke, dapat nih. Terus and take it all the way back to home. Ah. Dia suruh taruh di rumah, teman-teman. Di mana rumah kau? Di mana rumah si ini ya? Di mana nih kita? Lihat mana ya? Dia suruh simpan belnya di rumah. Tapi saya tidak tahu rumahnya di mana. Saya juga bingung ini rumahnya di mana ini. Oke, kita cari jalan dulu, teman-teman. Cari jalan dulu kita. Ini ngomong-ngomong yang bikin miniatur siapa sih? Keren banget asli dah. Asli keren banget, woi. Bisa ya? Bisa seperti ini, kawan-kawan. Keren. Oke, sabar. Kita disuruh taruh di rumah. Dari sini kali ya, jalan. Oh, ini ada goa nih. Oh, bukan goa. Goa dari mana, Ubit? Itu batu dan buntu, Ubit. Parah, Ubit ini. Dari sini kali, dari sini sih. Ini tempat tadi kita datang ya? Bukan dong harusnya ini. Bingung sekali. Jangan-jangan harus balik lagi nih. Ini bisa buka nggak? Bisa nggak? Oh, ini bisa nih. Wah, iya nih, teman-teman. Harus balik lagi nih. Jangan bilang. Kita harus kembali ke level awal nih. Waduh. Ini bel berisik lagi. Yah, mampus lah Ubit ini. Kalau begini ceritanya, teman-teman, susah nih. Kita harus melewati berbagai orang dengan keberisikan yang ada di dunia ini. Masuk kita ke sini. Oh, sahabat. Oh, jangan-jangan kita harus lompat ke sungai itu, teman-teman, ya. Yang tadi itu. Tapi gimana caranya ya? Kita harus ngibulin Pak Dodo nih. Ngibulin Pak Dodo gimana caranya nih ya? Kita bunyiin bel sini kali ya. Di sini. Ayo Pak Dodo, sini Pak Dodo. Pak Dodo, di sini Pak Dodo. Sabar. Kita harus ngibulin dia, teman-teman ya. Karena Ubit akan menggunakan Nenjutsu kabur. In the go! Dreng. Berisik lah sana. Berisik lah sana. Berisik lah sana. Berisik lah kau. Kabur. Kabur. Kok ditutup, woi. Oh, sabar. Ternyata di sini, teman-teman ya. Salah Ubit, woi. Oke, sekarang ada banyak jalur, kawan-kawan. Kita pilih dulu yang mana nih. Sini kali ya, coba sini ya. Bodo amat. Oh, dikunci lagi nih. Coba, bisa buka nggak? Wah, nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Tertipu. Berarti kita harus cari jalan lain. Yang mana cap-cip-cip kembang kewer. Yang ini bisa nggak? Wah, kunci juga nih. Berarti kita ke sini, coba. Nih, sabar-sabar nih. Berisik banget nih, bel, woy. Kretang-kreting. Ini siapa nih? Oh, ini rumahnya Bu Siti, teman-temannya. Itu kan kembali lagi ke level awal ya kan? Oke, sabar. Berarti itu kita lewatin kayak kembali gitu, teman-teman. Kemarin kita dari sana. Sekarang kita harus kembali ke level pertama nih. Wah.
agak menyusahkan, tapi ya mau gimana lagi kawan ya. Sabar. Itu Bu Siti lagi memantau keadaan itu ya. Mana Bu Sitinya? Nah, sini kita bunyiin. Soang. Soang. Tapi nggak boleh ketahuan teman-teman ya. Dan let's go! No. Ya. Diambil dong. Ya, diambil dong. Ih, jangan dong. Ih, capek saya. Ya, gimana dong teman-teman? Ininya malah kita tarik ini nih. Oh, untung aja nggak ngulang teman-teman ya. Oh, kira dia bakal taruh di istana lagi gitu kan. Wih, bisa kram kaki saya bapak. Ya ampun. Ini Bu Siti nggak ada kerjaan atau apa sih? Ambil bel-bel orang. Ih, punya saya padahal lo. Sabar. Jurus mencuri maut. Ayo, nyangkut. No. Kabur. Naik. Bu Siti nggak bisa naik. Oke, nice banget. Sekarang tinggal si Pak Mamat nih. Pak Mamat, di mana Pak Mamat? Waduh, ini ditutup teman-teman. Kayak mana aku mau lewat, woy? Ditutup, woy. Udah. Pak Mamat, ya. Pak Mamat lagi ini. Ngeselin banget ya. Jangan bilang dilempar ke rumah Bu Siti. Tolong ya, Pak Mamat ya. Jangan bilang lempar rumah Bu Siti. Ini punya saya. Pak Mamat. Saya mau kabur. Kabur, Pak. Aduh. Mana sih keluarnya? Sabar. Lewat sini kabur. Terbuka pintunya ternyata. Oke, kabur. Dadah. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Kita pergi dulu. Tereng, jalan buntu kawan-kawan. Obit ini capek loh. Oke, nggak apa-apa. Kita balik lagi. Kita akan lewat sini ya. Nah, nice banget. Astaga. Perjalanan yang sangat jauh membawa bel pulang doang ini. Kalian dengar tuh berisiknya luar biasa. Ini berarti kita harus lewatin yang kantor pos lagi teman-teman ya. Oke, sabar, pelan-pelan. Ini ada ibu-ibu guys ya. Ada ibu-ibu lagi jualan tuh kalau nggak salah nih. Dengan anak kecil ya. Ada bocil di sini nih. Ada bocil ya teman-teman ya. Hati-hati kawan-kawan. Tuh kan, ketahuan kan. Dabang. Paya punya saya loh. Mereka ini asli dah. Jurus kabur. No. Ibu-ibu. Jangan ibu-ibu. Bocil. Jangan bocil. Bocil. Ya ampun. Punya saya loh ibu loh. Kabur. Jangan kejar saya. Jangan dekat-dekat saya ibu. Ibu. Aduh mak. Punya saya lah ibu inilah. Apa sih? Kok ngamuk? Punya saya padahal. Apa sih? Ibu ini. Apa sih? Ngeselin banget asli dah. Kabur. Oke, masuk sini. Oke, ini rumah Pak Petani teman-teman ya. Kalau nggak salah ini rumah Pak Petani nih. Di mana nih Pak Taninya nih? Kita harus keluar ya. Kita harus keluar dari tempat ini teman-teman. Mereka ingin mencuri bel obit we. Bel emas we. Emas 3 kg. Pak Petaninya di depan pintu. Oke, kita bunyiin di situ gampang. Sip. Sembunyi di sini. Sabar. Kabur. Dararararam. Pak Petani nggak bisa nyebrang. Bodo amat. Kita naik sini. Oke. Di sini dia kawan-kawan. Tempat pertama kita respon ya kan? Bener kan? Habis itu? Oh, di sini jalannya. Salah jalan lebih tuh, sini we. Di sini dia teman-teman ya. Habis itu kita kembali dulu kali ke sini. Benarkah? Ke sini. Oh, ada jalan lagi di sini nih. Ada banyak bel kawan-kawan. Kami bisa lihat tuh. Ini cara dropnya gimana nih? Oh, gini. Oke. Kayak gitu ternyata teman-teman ya, kita mengumpulkan bel-belnya dan berhasil dan sudah tamat gamenya teman-teman. Wadaw. Akhirnya ya, setelah beberapa rumah kita melewati rintangan, berbagai rintangan dikejar-kejar, ternyata tugas kita adalah mencari dan membawa pulang bel emas yang telah dicuri oleh manusia ya kan. Ampun dah.
Oke lah teman-teman, mungkin untuk game angsa-angsanya jadi cukup sampai segini aja. Kita sudah menyelesaikannya dan akhirnya sudah tamat teman-teman. Ya ampun dah. Ya udah, jadi mungkin video sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.